So berapa banyak kita nak kubur yang ni? Kita kubur ayam tu, lepas tu bubuh ayam tu dah banyak-banyak ayam yang kita nak kan. Setengah orang dia tak suka apa tu bubuh ayam sangat. Mana tak tahu dia pergi letak kelak. Dia orang baru tak tahu apa dia buat. Dia tak tahu lagi lah, macam mana apa suruh kat sini kan. Okay, so potong terung sat. Kurang terung nak buat bulat-bulat ke, pak segi ke apa, kami cukup buat bulat lah sebab lagi dia hancur juga dalam tu. Kita nak dia lembut semua ni. Jadi lembut semua-semua. Jadi memang jangan risau pasal sat lagi tak cantik ke apa ke rasa tu, tak. Dia memang kena lembut, kena halus dalam tu semua. Dia mai lagi. Opa Ganam style zombie. Okey, baiklah. Aku tak tahu anak aku yang ni suka zombie, suka hantu. Tak tahulah pasal apa. Tak bawa pun tengok hantu kat rumah. Okey. So, senang sangat kalau buat meal prep tu. Dah ada bahan-bahan ni dah boleh dah. Tak payahlah bahan nak hebat-hebat sangat. Tusuk-tusuk. Tak ada sendai telefon dekat tempat tisu. So, tu saya ada rasa macam, oh bahan kena hebat-hebat. Kami tahu sebab ada setengah follower kami kata, alah yang saya nyuruh buat ni bahan saya tak ada tapi teringin nak buat. Semua bahan ada, cuma dalam kita tak perasan kat tempat ni kita duduk tu. Kita tak perasan, ada kan. Bikini apa semua ni ada, ni semua daripada Malaysia je, bukan importer pun. Yang dua macam ni saya beli, zucchini, zucchini kuning dengan zucchini ni berapa ringgit lah? RM6 kot dua. Dekat pasar raya lah, kalau pi dekat market, kat mana yang aku jumpa pasar raya kecil-kecil pun murah je lah. Heroes market ke apa, kat Giant, kat Giant pun ada lah. Jangan nak risau. So kami tu banyak sikit sebab apa tau, kami nak simpan benda ni lama sikit. Timik kat rumah kalau kata kami pergi outstation ke, ada training ke apa ke, dia ada benda dia nak makan, suruh je dia buat keluar. So, kalau minggu tu nak buat ratatouille ni, ratatouille ni maksudnya apa? Sup sayuran, semua jenis sayuran yang macam ni lah. Tepung, zucchini, carrot, timun. So, kalau kata minggu ni nak buat ratatouille saja. Buatlah ratatouille daripada hari Isnin makan dengan ayam. Selasa nak buat pasta, makan dengan pasta. Hari ini apa? Hari Rabu nak buat makan dengan ikan. Dengan ikan pun boleh. Grill lah ikan tu, buatlah. Kalau kata nak diet lah. Nak makan dengan nasi? Boleh makan dengan nasi. Nak makan dengan kuskus. Nak makan dengan apa lagi? Kuskus tapi satu apa tu. Hari tu kami jumpa, kami beli. Nama dia apa? Nama dia apa? Saat-saat kami jumpa. Nak bulgur ke, nak quinoa ke, boleh je. So dah dapat dah 5 hari bekerja tu. Kalau bekerja, kalau kata yang duduk kat rumah, boleh kenalkan je makanan ni untuk suami. Suami pun sihat, bubui tak ada lah makan lemak yang bukan-bukan tu. Senang, mudah. Kita duduk rumah pun, kalau kata suri rumah tangga, banyak kerja kat rumah. Gila nak menggosok, nak membasuh, nak berhapus semua kan. So kadang-kadang kita tak ada nak masak. Hampa buat ni, new bread ni. Buat hari Ahad, simpan frozen hari Isnin. Oh, dan tak payah untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dapat seminggu punya sayur. Lepas tu, bolehlah sebelah tu salad ke apa-apa ke. So, mudah kan tak buang masa. Bukanlah kata tak boleh makan kari ke apa. Kari pun hantu kari. Aku tak tahu ni aku kurus besok 8 kg. Aku nak balik Isnin nak pergi makan kat Hamid dia. Geramnya eh. Okay, yang tu dah melegak. Nampak? Ni kita nak tambah banyak sikit lah sebab dia dah dekat sangat. Okay, so kita nak tambah banyak ayam. Ikutlah you all suka banyak-banyak ayam.
kami pakai yang alkaline lah. Yang alkaline ni, dia lebih kotor pula dah. Naik balik sikit. Angel tak fit. So, ayat alkaline ni, brand kami sendiri. Kami bawa dari US. So, tak perlu maintenance. Ukur je tamu-tamu dekat sinki ni. Ukur kat sinki, dia cuci sendiri apa semua. So, tak perlu. So, filter setiap 10,000 liter. Bukan nak promote, tapi promote. Okay, kita dah isi ayam hantu. Kita nak bubuh lah. Bahan yang seterusnya. Terus. Ni apa yang kami buat ni? Actual time lah. Actual time. Oh, macam tu. Break sat-sat je. Break apa? Sebab budak ni nak main kacau. Tu je. Okay. Lepas ni timun boleh sekali. Bubuh-bubuh semua masak lagi. Biar dia masuk sendiri dalam tu. Okay. Baik. Tuang di dalam tu. Lagi dia lembik lah. Dia jadi lagu tu penuh lah. Jangan risau. Sekejap lagi dia akan jangan okay, ni saya nak letak lagi black pepper. Lada hitam. Kita dah letak lada hitam. Kami bahan herbs kami. Kami nak bubuh. Selalunya kami bubuh celery juga dalam ni. Yang hari ni tak ada celery kat rumah. Kami bubuh celery salt ni. Ada kan tak bergaram dia. Celery salt ada rasa sikit. Rosemary. Rosemary ni memang kami banyak pakai. Rosemary semua lah. Tak kira mana brand apa. Rosemary nampak tak? Kata mana? Dia nampak. Lepas tu kami pun mix whole herbs. Tak tahu akan tambah ada dah. Tak kisah dalam ni pun ada rosemary, ada thyme, ada basil leaf lah. Oh, semua pupuk je tak apa. Lepas tu sampai ke hujung, aku tak tahu siapa. Orang tua kita kata timun kalau pahit ke hujung tu apa orang kata? Punak lintah kan? Aku pun tak tahu lah betul yang mana satu. Timun boleh potong lah macam mana pun. Timun ni sebab dah ada dalam TA kami bubuh lah. Selalunya kami jarang bubuh lah. So kita jangan membasiak, bubuh saja. So dia pun ada jus dia. Sekejap lagi sedap lagi ratatui kita kan. Bubuh je nak potong nipis ke tebal ke boleh je. Set je pun. Set lagi kami adik-adik video ni merasa je lah. 20 minit. Danak ni baru dah 12.10 dah. Nak lari ke 10 set lagi. So kita tau semua dalam tu. Masukkan saja. Jangan risau. Okay. Apa? Kan? Masih baik. Main ubah buntah ni pula. Yang biru dah. Minta maaf lah. Kalau biru, saya rasa lain kata. Yang tu memang
sebab sebabnya untuk meal prep, untuk semua yang nak kurus, untuk semua yang nak sihat, makanan ada je. Ya, boleh je. Nak makan ni tak perlu kreatif. Dia yang kena ada adalah pengetahuan. Pengetahuan untuk apa yang kita makan supaya kita dapat kesihatan yang baik. Bukan nak kurus sangat pun. Nak kurus tu memang nak kurus. Tapi nak kesihatan yang baik. Kesihatan yang utama. Yang kedua adalah kita nak, of course nak kurus nak cantik lah. Kita terutama perempuan nanti lah nak cantik. Okay, so dia dah jadi lagi lah. Allah, telefon aku ni sat lagi kan. Memang lagi, memang okay, kena pakailah benda tempat tu. Okay, so dia jadi lagu ni. Okay, so dia macam ni. So biar kan, dia mendidih macam ni, biar sendiri. So sat lagi hampa rasa lah. Kalau rasa macam tak cukup garam, tambahlah garam sikit. So kita tutup api, tak mau kuat-kuat, pelan-pelan. So dia masak sendiri. So biarkan kat situ selama ikut hampa lah, 15 ke 20 minit. 15 minit cukup lah. Lepas tu dia masak lah. Lepas tu bolehlah kita bulan tapau wesel satu tu untuk hari apa kalau kita nak buat meal prep apa semua. So kami dah siap lah meal prep kami minggu ni. Lagi pula hari Rabu ni laki kami tak ada. So kami dah siap dah untuk minggu ini. So itu saja. Sat lagi tengok bila dia dah siap, kami share dalam video ni. Apa aku cakap? Dok, bila dah siap kami ambil gambar, kami letak dalam video ni sekali. Okey, untuk dada ayam ni apa kami nak buat? Kami nak potong dia kecil-kecil macam ni. Ataupun ayam potong kecil-kecil, lepas tu kami nak bubuh sesame oil ni sikit. Sikit saja, lepas tu kami bubuh grill sesame oil dengan black pepper. Lepas tu kami grill, kami biar macam tu. Lepas tu saat ni, kami main makan je. Mudah kan? Lepas tu makan dengan ratatouille. So, cuba nak. Okey, tunjuk jugalah, tak apa. Ni dah potong lagu ni. Buat dada ayam always the best for us pasepo, sebab dia ada banyak protein. Dalam bahagian ayam, protein ni yang kita nak daripada bahagian ayam yang lain. Yang paling best sekali. Kami nak buat paprika sikit lah. Paprika. Dia ikut dan lah apa yang dia rasa dia nak bubuh kan. Paprika ni tak pedas. Paprika adalah cili dah. Cili biar tapi dia tak pedas. Keluarlah sikit je lah. Okay. Bubuh paprika, kamu tak mahu bubuh apa tu, kamu tak mahu bubuh apa nama dia, black pepper, lada hitam. So kan tengah kita kan suka makan ada pedas-pedas sikit kan, kalau tak ada pedas pedas tu pasal tak best sangat kan. So minyak bijan ni bubuh sikit je, jangan banyak sangat. Bestnya lah bubuh je. Okay, so siap dalam macam tu. Lepas tu susun lah dalam griller tu. Letak je dalam tu, dia grill naik. Siap kan? Okay, siap tu dah kan? Okay. Siap. Tapi kamu nak apa? Kamu nak masak dalam oven ke masak tapi? Masak dalam oven lah. Okay, kita susun. Susun dalam oven. So, ratatouille dengan grilled chicken. Lepas tu buanglah sebab sikit kamu. Okey, senang. Susun elok-elok supaya dia grill elok-elok. Bukan apa nak bagi panas, bagi masak sikit je. Sebab benda ni dah masak dah. Kalau yang smoke lah, kami dapat beli yang smoke ni. Kalau siapa yang tak dapat beli yang smoke breast ni, jangan risau. Beli dada ayam biasa je. Lepas tu you all buat macam ni pun boleh. Ya? Okey, so siap. Okay, ini ratatouille dah selepas 15 minit simmer. So, biar dia dekat situ sampai dalam ratatouille. Okay, so ayam kita pula tengah dekri. So, makan ayam dengan ratatouille hari ni.